Konflik antara Nikita Mirzani dan anak sulungnya, Loli, terus berlanjut. Kendati demikian, Loli kekeh ingin bertemu Nikita Mirzani. Terlebih-lebih sang ibunda menyebut sudah tak mengakuinya sebagai anak, bahkan dicoret dari kakak. Kini, Loli yang tinggal di Inggris pulang ke Indonesia demi melepaskan rindu. Dia sampai rela ngemper di depan rumah sampai dibukakan pintu. Loli atau Laura Meizani, putri sulung Nikita Mirzani, memohon diberikan waktu untuk bertemu dengan ibu dan adik-adiknya. Permohonan tersebut dituliskan Loli lewat akun Instagram pribadinya belum lama ini. Dalam unggahan tersebut, Loli membagikan potret pintu pagar rumah Nikita Mirzani yang tertutup rapat. Ia kemudian menuliskan keterangan lewat Instagram stories-nya jika Loli ingin bertemu dengan ibu dan dua adik laki-lakinya. Loli juga mengungkap sudah berulang kali mendatangi kediaman ibunya tersebut, namun tidak dapat masuk ke dalam rumah. Loli menyebut kedatangannya hanya ingin bertemu sang ibu dan adik laki-lakinya. Perempuan 17 tahun itu kemudian memohon kepada Nikita Mirzani untuk memberikan kesempatan bertemu walau hanya 10 menit. Sebagai informasi, Loli merupakan anak pertama Nikita Mirzani dari pernikahan pertamanya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.